Teman-teman, semangat kan untuk belajar bersama kami hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa supaya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kamu ya. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik. Ini dia materi kita hari ini. Kita akan membuat biografi dari mengumpulkan data dengan cara wawancara, menyiapkan perlengkapan untuk membuat buku biografi, hingga menjalani langkah-langkah untuk membuat buku biografi. Selain itu, kita juga akan membaca cerita Kalah oleh Si Ceri dan mempelajari cara membaca diagram batang. Kita juga akan belajar cara menentukan mean, median, dan modus dari data yang disajikan dalam diagram batang. Setelah itu, kita akan berlatih menyajikan data ke dalam diagram batang atau diagram plot atau noktah. Nah, yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan mean, median, dan modus. Nah, seru banget kan teman-teman? Selamat belajar teman-teman kelas 6. Yuk, ayo. Jadi, kita sepakat untuk menjadikan Abi kamu sebagai tokoh yang kita buat biografinya ya. Iya, Abi sudah setuju kok. Sudah bersedia untuk diwawancarai. Oke, kalau begitu, ayo kita siapkan dulu apa yang kita perlukan untuk membuat biografi. Sebentar. Untuk membuat biografi, kita memerlukan data tentang orang yang kita tulis kisahnya. Misalnya, nama, tempat dan tanggal lahirnya, sifat dan sikapnya, pekerjaannya, dan lain-lain. Kita juga perlu menanyakan pengalamannya yang menarik dan seperti apa kehidupannya sehari-hari. Bisa juga ditambahkan kebaikan apa yang pernah dia lakukan dan seperti apa kesuksesan yang pernah diraihnya. Untuk membuat biografi ini, kita memakai kertas HVS saja. Jangan lupa nanti minta foto-foto api kamu ya, Ndah. Supaya kertasnya nggak berantakan, kita pakai penjepit kertas saja. Iya, bisa juga pakai staples. Nah, aku juga sudah tulis nih langkah-langkah cara pembuatan buku biografinya. Apa aja tuh, Ndah? Pertama, cari data tentang orang yang kita tulis. Kedua, perkirakan berapa banyak kertas yang kita butuhkan. Selanjutnya, jepit bagian tengah kertas-kertas itu dengan staples atau dijahit dengan benang yang kuat. Lalu kita tulis deh ceritanya di dalamnya. Di situ bisa kita tempelkan fotonya juga kan? Iya. Aturlah di halaman mana kamu akan meletakkan foto atau gambar. Setelah itu, buat cover atau sambul depannya. Jangan lupa untuk mencantumkan namamu sebagai penulisnya. Terakhir, tunjukkan buku biografi itu kepada orang yang kamu tulis kisahnya. Mintalah pendapatnya atas buku biografi hasil karyamu. Wah, aku mungkin gak sabar nih mau menyelesaikan biografi tentang abi kamu. Sabar ya,
Abi masih di jalan pulang. Lebih baik sekarang kita mulai susun dulu pertanyaan apa saja yang mau kita tanyakan saat wawancara nanti. Boleh, kalau begitu ayo kita mulai. Teman-teman di rumah, sudah menentukan siapa orang yang mau diangkat kisahnya menjadi biografi belum? Kalau sudah, ayo siapkan pertanyaannya dan peralatan yang dibutuhkan seperti kami ya. Sekarang, ayo buat daftar pertanyaan untuk mewawancarai tokoh pilihanmu. Semangat teman-teman! Apalagi ya yang harus ditanyakan? Wah, daftar pertanyaan kamu juga sudah banyak, Aska. Tapi, aku masih takut ada yang kurang nih. Atau kita cari referensi biografi lain aja di internet? Oh iya, boleh juga. Coba aku cari ya. Nah, ini ada nih, biografi Ibu Kartini, Indah. Oh ya? Iya, tapi nggak ada isi bukunya sih. Tapi ini adalah ulasan dari orang yang pernah membacanya. Oh iya. Katanya buku biografi era Kartini ini disukai beberapa kalangan, baik kalangan remaja maupun dewasa. Salah satu alasan yaitu menariknya perjuangan era Kartini yang tidak perlu menggunakan senjata dan turun di medan perang. Ia berjuang melalui pikiran dan tulisan-tulisan hebatnya, serta mendirikan sekolah-sekolah wanita. Indah, di sini disajikan data tentang jumlah siswa yang pernah membaca biografi era Kartini di beberapa sekolah. Oh ya? Coba aku mau lihat. Oh iya, ini ada diagram batanya. Kita telaah diagram ini satu persatu yuk. Rupanya diagram ini berisi data banyaknya siswa yang telah membaca buku biografi Raden Ajeng Kartini di 5 sekolah. Berdasarkan diagram batang di atas, diketahui bahwa paling sedikit 23 siswa yang membaca buku biografi R.A. Kartini. Dan paling banyak 25 siswa membaca buku biografi tersebut. Menurutmu, tepatkah jika dikatakan sebanyak 24 siswa telah membaca buku biografi? Tepat ya? Dari data tersebut, baik min, median maupun modusnya adalah 24. Jadi agak susah melihat apakah angka 24 ini min, median, atau modusnya. Teman-teman, ayo eksplorasi matematika berikut ini ya. Tulis jawabanmu di buku catatan. Di sini tertulis data banyak siswa yang membaca buku biografi dua pahlawan nasional di SD, yaitu biografi Insinyur Soekarno dan Raden Ajeng Kartini. Pertama, ayo tentukan nilai min, median, dan modus dari banyak siswa yang telah membaca biografi Insinyur Soekarno di 10 sekolah. Ayo Aska, kita masing-masing berhitung di buku catatan. Teman-teman, juga ayo berhitung ya. Sudah. Aku juga sudah. Selanjutnya, sajikan semua data nilai min, median, modus ke dalam diagram batang atau diagram plot atau nokta. Yuk, kita buat diagram batang. Gambar diagram di garis ini sesuai dengan data yang disajikan tadi. Selanjutnya apa, Aska? Selanjutnya, coba perhatikan diagram yang tadi kita gambar. Berapakah bilangan yang tepat untuk mewakili banyak siswa yang membaca buku biografi Insinyur Soekarno pada 10 sekolah? Apakah itu nilai min, median, atau modus? Teman-teman, yuk kita tuliskan juga jawabannya di buku catatan. Nah, tadi kan untuk membaca biografi Insinyur Soekarno. Sekarang, ayo kita hitung untuk membaca biografi Raden Ajeng Kartini.
kita tentukan lagi nilai min, median, dan modusnya. Betul. Aku tampilkan lagi ya datanya, supaya kamu nggak lupa. Ayo tentukan nilai min, median, dan modusnya. Lalu, kita buat diagram batangnya lagi. Betul. Setelah itu, perhatikan diagramnya nanti. Berapakah bilangan yang tepat untuk mewakili banyak siswa yang membaca buku biografi Raden Ajeng Kartini pada 10 sekolah? Apakah itu nilai min, median, atau modus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Halo, Abi. Halo juga, Ska. Waduh, sudah lama ya? Maaf ya, tadi Abi ada urusan dulu, jadi pulangnya agak telat deh. Gak apa-apa kok, Bi. Tadi Aska belajar dulu sama Indah. Iya, bagus kalau gitu. Ya udah, Abi mau cuci tangan sama ganti baju dulu ya. Oke, Bi. Widih, kelihatannya asik banget nih belajar bersamanya. Indah, Aska, apa nih yang bisa Abi bantu? Abi, kami wawancara ya. Waduh, udah kayak artis aja. Abi mau diwawancara? Latihan, Bi. Sebelum nanti Abi makin terkenal. Wah, bisa saja kamu, Aska. Oke, pertanyaan pertama. Siapa kan nama lengkap Abi? Indah nggak tahu nama panjang Abi? Ya tahu, Bi. Tapi kan ini untuk biografi. Ini adalah pertanyaan penting. Ada-ada aja ya. Nama lengkap Abi adalah Indra Kusmana. Abi lahir di Sumedang tahun 1981. Apa pekerjaan Abi? Pekerjaan Abi adalah teknisi listrik. Kalau teknisi listrik itu ngapain aja, Bi? Kalau Abi mengkhususkan diri dalam perkabelan listrik gedung, jalur transmisi, mesin stasioner, dan juga peralatan yang terkait. Nah, Abi juga harus melakukan pemantauan berkala dan pemeliharaan semua instalasi listrik di kantor Abi. Oh gitu. Sekarang gantian kamu, Ndah. Kalau Abi mengalami kesulitan, apa yang Abi lakukan untuk mengatasinya? Pertama, Abi tidak boleh menyerah. Apapun kesulitan itu. Ya, walaupun terasa capek dan juga berat. Tapi, Abi yakin kok, kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti kasih jalannya. Sejauh ini, apa kesuksesan yang sudah pernah Abi raih? Waduh, pertanyaan Aska berat banget ya. Menurut Abi, walaupun Abi bukan manusia dengan harta yang berlimpah, dan juga tidak mempunyai rumah yang sangat besar sekali, tapi dengan Abi memiliki keluarga yang utuh, ada Indah, ada Umi Indah, dan tidak kekurangan suatu apapun, Abi sudah sangat bersyukur sekali. Menurut Abi, ketika keluarga Abi ini merasa aman dan tidak ada kekurangan makanan, Indah bisa sekolah dan jadi anak yang pintar, Abi merasa sukses sebagai bapak dan juga kepala rumah tangga, Nak. Wah, Abi hebat. Keren, Abi. Jangan begitu dong.
Abi jadi malu. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Oke, giliran Indah. Wawancaranya sudah selesai. Tadi pertanyaan terakhir ya? Iya, Bi. Terima kasih ya, Abi sudah mau kami wawancara. Tunggu biografinya jadi ya, Bi. Nanti Abi harus jadi orang pertama yang bacanya. Siap. Abi nggak sabar mau baca biografi Abi buatan Indah dan Azka. Indah, Azka dari tadi belum kamu buatkan minum ya? Oh iya, Azka mau minum apa? Aku air putih aja deh, Indah. Oke, sebentar ya. Abi juga kan? Iya dong. Abi jawab pertanyaan kalian sampai haus nih. Oke, Pak Artis. Ditunggu minumnya ya. Nanti kalau biografinya sudah selesai, Azka dan Indah buat laporan proyek akhir minggu ya. Iya, Bi. Setelah buku biografinya selesai disusun, nanti kami akan bertanya kepada 5 orang di sekitar kami. 3 pertanyaan tentang tokoh pada biografi kami. Seperti nama lengkap tokoh, tempat kelahiran, dan sebagainya. Kalau sudah, kami sajikan datanya pada tabel seperti ini. Nah, setelah itu kami tentukan min, median, dan modus berdasarkan jawaban yang benar. Oh, begitu. Ini minumnya, Azka, Abi. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih, Indah. Jadi, besok kita lanjutkan membuat buku biografinya ya, Azka. Oke, Indah. Nanti kita buat laporan kegiatan proyek akhir minggumu dalam bentuk tabel di buku kerja atau buku tulis kita ya. Teman-teman, kamu juga buat laporan kegiatan dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Indah, tadi Abi belikan buku untuk Indah. Ini hadiah ulang tahun dari Abi untuk Indah yang sekarang usianya 11 tahun. Oh iya, ini baru ulang tahun beberapa hari yang lalu ya. Yeay, selamat ya Indah. Terima kasih Azka. Terima kasih Abi. Iya, sama-sama Nak. Tadi kebetulan Abi lewat toko buku. Jadi Abi belikan buku buat Indah deh. Boleh Indah buka sekarang? Ya boleh dong. Indah bisa baca bareng Azka juga kok. Wah, ini kan buku yang Indah pingin banget. Ayo Azka, katanya ini ceritanya bagus banget loh. Oh ya, teman-teman di rumah, ayo baca bersama kami ya. Kalah oleh si cerdik. Di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir ke sebuah telaga. Semua binatang yang menjadi warga di hutan itu minum dari sumber air yang sama. Setiap golongan binatang sudah mempunyai jadwal tidak tertulis untuk bergiliran minum. Pada suatu pagi yang cerah, banyak binatang menuju sumber air. Sampainya di pinggir telaga, mereka tidak mau turun. Airnya kotor karena digunakan untuk berkubang seekor badak. Nih. Binatang-binatang itu mengelilingi telaga. Mereka memperhatikan tingkah laku sang badak. Tidak satu pun yang berani menegurnya. Mereka takut karena badak badannya besar dan bercula. Di pihak lain, badak merasa bangga menjadi pusat perhatian dan tontonan. Ia tidak peduli pada binatang lain yang menahan rasa haus. Pada hari berikutnya, badak masih berada di telaga. Binatang-binatang lain sudah tak tahan lagi ingin minum. Mereka bermusyawarah mencari jalan keluar supaya badak pergi dari telaga.
Teman-teman, bagaimana jalan keluarnya? Tanya harimau. Babi hutan. Kamu kan punya sihung. Coba digunakan kata kerbau. Bukan aku tak mau. Tapi sihungku tidak akan kuat menembus kulit badak. Bisa-bisa sihungku rontok. Jawab babi hutan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Wah, beneran bagus ya ceritanya, Indah. Ya kan? Aku suka sekali. Kayaknya akan aku baca ulang deh. Alhamdulillah, Abi seneng kalau Indah memang suka. Terima kasih ya, Abi. Iya, Nak. Sama-sama. Papanya Aska kirim pesan ke Abi nih. Katanya sebentar lagi mau jemput kamu, Aska. Oh, kalau gitu aku siap-siap pulang dulu ya, Indah. Oke, terima kasih ya, Aska. Hari ini kita sudah belajar bersama. Banyak banget yang kita pelajari hari ini. Memang apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Tadi sebelum Abi pulang, kami menyiapkan biografi dengan mengumpulkan data, perlengkapan yang dibutuhkan, sampai melaksanakan langkah-langkah membuat buku biografi dan membuat laporan proyek mingguan saat sudah jadi. Kalau aku sih paling suka saat membaca mandiri buku Kalah Oleh Si Cerdik. Selain itu, kita juga belajar membaca diagram batang, lalu menghitung untuk menentukan min, median, dan modus dari data yang disajikan dalam diagram batang. Kami juga menyajikan data ke dalam diagram batang atau diagram plot atau nokta dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung min, median, dan modus. Wah, beneran banyak sekali ya yang kalian pelajari hari ini. Tapi, Indah dan Aska masih tetap semangat kan belajarnya? Masih dong, Abi. Bagus kalau begitu. Nah, nanti Aska dan Indah belajar bersama lagi ya. Siap, Abi. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.